عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله نحمدك ونشكرك يا الله يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا المختار المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم واله واصحابه وامته اجمعين اوصيكم ونفسي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ Para jemaah, Rahimakumullah. Pada suatu hari, Baginda Nabi bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat sangat menarik hati Baginda Nabi. Laki-laki yang ceria. Laki-laki yang murah senyum. Laki-laki yang sopan dan santun, sampai-sampai Baginda Nabi memberikan peluang emas, kesempatan emas. Apa yang kamu inginkan, aku akan doakan. Katakan, "Apa yang kamu inginkan, aku akan doakan. Aku akan minta kepada Allah untukmu." Bukankah ini peluang emas? Karena kita tahu bahwa doa baginda nabi tidak akan ditolak oleh Allah. Lalu, apa kata laki-laki tersebut? Ya, Rasulullah, saya ingin... Usaha saya sebagai peternak kambing semakin meningkat, semakin besar. Lalu, kata Baginda Nabi, "Minta apa lagi? Minta apa lagi?" Ternyata permintaan yang kedua kalinya tidak jauh berbeda dengan permintaan yang pertama. Usaha saya supaya lebih maju, bukan saja saya punya ternak kambing, tapi juga bisa punya ternak onta, ya Rasulullah, pada waktu itu. Sayyidina Umar bin Khattab an sempat menyaksikannya. Dalam hati, Sayyidina Umar sangat-sangat menyayangkan. Didoakan dua kali yang diminta: hanya urusan-urusan harta benda. Yang diminta hanya kekayaan yang lebih melimpah, dan ternyata masih diberi kesempatan sekali lagi oleh Baginda Nabi. Coba minta apa lagi, minta apa lagi yang ketiga, aku akan doakan. Dan laki-laki tersebut, permintaan yang ketiga tidak jauh berbeda dengan permintaan yang pertama dan yang kedua. Minta lebih kaya, lebih makmur, lebih berjaya. Sayyidina Umar bin Khattab sangat-sangat menyayangkan. Kenapa tidak minta doa agar husnul khatimah? Kenapa tidak minta doa agar mendapat ridho Allah? Kenapa tidak minta doa agar kelak bersama baginda Nabi di sorga? Kenapa yang diminta cuman duniawi, duniawi, duniawi? maka baginda nabi pun dalam beberapa hadisnya menegaskan manusia itu sebenarnya cuman dibagi dua cuman dibagi dua ada yang cerdas Ada yang tidak cerdas. Dan yang tidak cerdas itu jumlahnya lebih banyak. Bal tuqsiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abaltok. Bahkan kebanyakan dari kalian, manusia, kebanyakan dari kamu, manusia, lebih mencintai kehidupan dunia, kenikmatan dunia, padahal akhirat jauh lebih baik dan abadi. tetapi kamu lebih menyukai kehidupan dunia. Ini kata Baginda Nabi orang yang tidak cerdas. Orang yang cerdas itu ciri-cirinya di dalam Al-Quran disebut orang yang khusyuk. Khusyuk. Kita sering mendengar himbauan, ajakan untuk sholat yang khusyuk. Apa sebenarnya khusyuk itu? Al-lazina yadhununa annahum mulaku rabbihim Wa annahum ilaihi raji'ud Ini yang disebut orang yang khusyuk di dalam surah Al-Baqarah Al-lazina yadhununa annahum mulaku rabbihim orang yang meyakini orang yang meyakini bahwa suatu saat entah pagi entah siang entah kapan dia akan kembali kepada Allah dia meyakini kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Maka ia tidak sekedar hanya mencari kenikmatan hidup di dunia, tidak cuman mencari kecukupan hidup di dunia, tetapi berlanjut sampai di akhiratnya. Itu orang yang cerdas. Sebagaimana juga di dalam surah yang sama, surah Al-Baqarah. Wa minan nasi man yakulu Rabbana atina fid dunya Dan di antara manusia, ada yang kalau dia berdoa, kalau dia berdoa, dia cuman meminta atina berikan kepada kami berikan kepadaku ya Allah fit dunia kehidupan yang mapan di dunia kehidupan yang penuh kemewahan kenikmatan di dunia titik tidak ada kata hasanahnya atina fit dunia tidak ada kata hasanahnya Pokoknya enak di dunia berkecukupan Hasanah atau tidak Halal atau tidak Pokoknya enak di dunia Wa malahu Fil akhirati min kholak. Kelak di akhirat tidak mendapatkan bagian apa-apa. Tidak mendapatkan ridho dan tidak memperoleh kenikmatan akhirat yang berupa sorga. sedangkan orang yang cerdas wa minhum mayyakulu rabbana atina fid dunya hasanah jadi kalau berdoa atina fid dunya hasanah masih dilanjutkan wa fil akhirati hasanah masih juga dilanjutkan wakinah ala banar. Berikan kepada kami ya Allah Kehidupan yang baik di dunia hasanah Yang dimaksud hasanah di sini Kehidupan di dunia yang penuh dengan keberkahan Yang mendapatkan bimbingan dan ridhomu ya Allah Berikan kecukupan dengan harta yang halal ya Allah Itu mencakup makna hasanah tetapi tidak sekedar sebatas kehidupan di dunia saja berlanjut wafil akhirati hasanah sampai nanti di akhirat ya Allah ridhamu ya Allah surgamu ya Allah dan masih dilanjutkan lagi wakina selamatkan kami Ada benar dari siksa neraka Itulah doa orang yang cerdas, doa yang memang Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kepada kita. Khutbah yang ringkas ini mengingatkan kepada kita, sebab kita ini gampang lupa. Di dalam kehidupan yang semakin modern ini, tidak sedikit orang yang tenggelam hanya. berkecimpung hanya bergulat dengan urusan-urusan duniawi semata dan melupakan akhiratnya. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bertepatan dengan hadirnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu <Song> qawli hadza wastaghfiruh innahu هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأمتي أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب. بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر